Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap segera meluncurkan pelayanan yang dinamakan dengan Smart Care Bang Bade atau Smart Care Bangga Membangun Desa yang merupakan salah satu alternatif terobosan dan inovasi baru pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap dengan akses mudah, cepat, dan nyaman. Smart King Bang Bade memberikan inovasi baru yaitu dengan pelayanan 4D, datang, daftar, duduk, dan diantar. Pelayanan ini disediakan driver sehingga pemohon uji kir cukup melakukan registrasi dan duduk di ruang tunggu. Pelayanan lainnya adalah penyediaan aplikasi terintegrasi untuk administrasi seperti bank dan Samsat, serta diberikan kemudahan akses melalui aplikasi kir online melalui situs simdishub.tk. Cukup diakses dari smartphone dan tidak perlu lagi mengantri sehingga datang langsung bayar. Selain itu, Dinas Perhubungan juga menyediakan layanan pos pengaduan yang diberi nama Lapor, yaitu layanan aspirasi dan pengaduan operasi kir dan sistem SMS Gateway yang secara otomatis akan ada pemberitahuan dari operator jika masa berlaku uji kir akan segera habis. Smart Kir Bang Bade adalah sistem manajemen uji kir yang terintegrasi dengan program Bangga Bangun Desa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap. Smart Kir Bang Bade ini adalah layanan berupa layanan penyediaan driver, yaitu datang, daftar, duduk, dan diantar. Di mana pemohon hanya datang kemudian membayarkan di bank, langsung dilayani oleh penguji kendaraan bermotor, dan kalau sudah selesai dapat menikmati hasil pengujian tanpa susah payah masuk dalam rangkaian. Kemudian yang kedua adalah program adanya aplikasi Smart Grid ini berupa pendaftaran online, di mana pendaftaran online kita hanya masuk di SIM di Subtk. Untuk mencegah adanya pungutan liar, maka sistem ini akan diintegrasikan dengan alat uji, sehingga hasil uji kelulusan kir ditentukan oleh alat tersebut. Inovasi baru ini sebelumnya telah disosialisasikan kepada pihak terkait seperti Organda dan para pengusaha angkutan, serta mendapat respon positif. Dari Cilacap, Ulul Azmi, Satelit TV mewartakan.